Ibu Menteri, hari ini kita di Republik Jungu akan mengadakan lomba larikan makanan rakyat. Biarkanlah rakyat-rakyat yang Jungu itu pada kelaparan. Karena itu nggak penting. Yang penting bagi kita adalah kita makin kaya, kita makin sejahtera, dan semua keuangan yang kita ambil. PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level Pedas adalah akal-akalan dengan tujuan untuk menghilangkan tanggung jawab kita dari Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan itu di situ kita dikasih tugas untuk memberi makan rakyat. Tapi nggak perlu kita kasih makan rakyat itu. Biarkan rakyat-rakyat yang dungu itu pada kelaparan. Yang penting kita semakin kaya. Yang penting kita semakin sejahtera. Yang penting kita bisa memerintah siapapun. Jadi intinya adalah biarkan rakyat-rakyat dungu itu semakin kelaparan. Karena semakin mereka kelaparan, maka kita semakin sejahtera. Dan rakyat-rakyat yang dungu itu tidak akan pernah lagi untuk bersuara. Karena apa? Ketika mereka bersuara kritis, saya akan menindak mereka dengan Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan itu hanya berlaku bagi rakyat dungu, tapi tidak berlaku bagi kita. Karena kita adalah pemimpin-pemimpin di Republik Jungu ini. Kita nggak perlu takut, karena tentara punya saya, kepolisian punya saya, apa yang tidak punya saya, tinggal saya perintahkan. Yang penting rakyat-rakyat dungu itu saya batasi kemanapun mau bergerak. Dan saya akan undang pengangguran-pengangguran dari luar sana, saya berikan mereka pekerjaan. Tapi biarkan rakyat-rakyat dungu ini menjadi pengangguran dan kelaparan. Dan itu bukan urusan dari kita. Pemerintahan kita harus tetap berdiri. Pemerintahan kita harus tetap berkuasa. Dan rakyat-rakyat yang dungu itu biarkanlah kelaparan. Mengerti Bapak Ibu Menteri? Solusi PSBB, silakan ambil bagianmu. Yang ngurusi PPKM, ambil bagianmu. Ibu Menteri yang ngurusi PPKM Mikro, silakan ambil bagianmu, larikan saja makanan rakyat itu. Bapak Menteri yang ngurusi PPKM Darurat, silakan Anda ambil bagianmu untuk larikan makanan rakyat. Ibu Menteri yang ngurusi PPKM Level Pedas, silakan ambil bagianmu dan larikan makanan rakyat. Oke, Bapak Ibu Menteri, apakah semua sudah dapat bagian? Ya. Sudah. Siap. Semua sudah dapat bagian? Sudah. Ya. Oke. Berarti kita bersama-sama merampok rakyat yang dungu. Persetan dengan rakyat yang dungu ini, mereka mau kelaparan kek, mereka mau mati kek, mau mereka mau teraniaya kek, mau mereka mau apa, itu bukan urusan kita. Jika ada yang tanya, tinggal jawab saya. Ya enggak tahu saya. Ya enggak, jangan tanya sama saya. Mengerti Bapak Ibu Menteri? Siap, Presiden. Oke, terima kasih. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Dan mari sama-sama menggagas proyek apa yang akan kita garap ke depannya untuk kita jadikan bancakan kemudian. Mengerti Bapak Ibu Menteri? Mengerti. Pak Presiden, kebijakan apa yang Anda berlakukan untuk menghadapi pandemi virus saat ini di negara Anda? Oh, terima kasih pertanyaan yang baik. Saya telah melakukan kebijakan PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat,
dan PPKM level pedas. Kebijakan ini dengan tujuan adalah untuk memberi kehidupan pada rakyat saya yang dungu ini. Terus, kondisi rakyat apabila tidak memungkinkan dengan kondisi saat ini, apa tindakan yang Pak Presiden lakukan? Ya, tinggal saya perlakukan lagi PPKM jenis apa, mau apa namanya, nanti saya munculkan lagi. Intinya saya coba tahu, biarkanlah rakyat-rakyat dungu ini menjadi tahanan kota. Karena mereka nggak begitu penting bagi saya. Karena bagi saya, kepentingan saya adalah memperkaya diri saya sendiri. Apakah ini nanti tidak menjadi bancakan menteri-menteri Pak Presiden? Justru saya mengajarkan kepada para menteri saya untuk melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri sendiri. Nanti rakyat Anda bagaimana Pak Presiden? Ya, kalau itu ya jangan tanya saya dong. Yang enggak tahu saya, biarkan saja rakyat yang dungu itu tertidur lelap. Oh, begitu. Baik Pak Presiden, terima kasih atas jawabannya.